Dan ini adalah salah satu achievement kami. Bapak Ibu juga belum menginstall super apps kami, kami mohon bisa menginstall New PLN Mobile. Rating kami alhamdulillah cukup baik, mencapai 4,8. Di mana super apps ini adalah portal untuk berinteraksi dengan customer. Jika ada mati lampu di rumah Bapak, Bapak bisa mengklik di New Mobile, ada keluhan di sana dan langsung ditanggapi. Bahkan kita juga bisa melihat sampai di mana perjalanan petugas yang dikirimkan ke titik kita. Tidak hanya itu, tambah daya, kemudian peralatan, dan bahkan memasang iConnect pun ada di super apps New PLN Mobile ini. Dan ini akan kita kembangkan terus, termasuk marketplace jika sekiranya kita memerlukan layanan-layanan beyond kilowatt hour. Dan pada saat ini 84 juta pelanggan PLN yang ada dalam 1,5 tahun ini sudah user PLN Mobile sudah mencapai 30 plus dan penambahan jabarnya mencapai lebih dari 80 ribu dan kita proyeksikan di akhir tahun ini bisa mencapai 35 jutaan dan transaksi untuk pembelian token dan seterusnya di PLN Mobile sudah mencapai 1,8T pada posisi terakhir ini dan per bulannya mencapai 700 ribu. Dan untuk bisa membuat PLN New Mobile ini menjadi single source of truth, menjadi satu-satunya portal untuk interaksi dengan pelanggan, kita memerlukan revolusi yang kami lihat bahwa semua program yang ada di Smart Act ini akan sangat menunjang. Sehingga sekiranya program Paskasar dan Smart Act jalan, kita menjadi yang pertama dan siap untuk menerima graduate dari program studi Smart Act ini. Kami sangat senang sekali begitu mendengar bahwa sedang direncanakan program studi untuk multidisiplin Smart Act. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.